Hai, Anda bersama kami lagi di AMAS. Satu lagi pelancaran peranti pintar yang baru daripada Xiaomi telah pun berlangsung hari ini, iaitu perasmian Redmi Note 8 Pro. Sebuah jenama ataupun model yang sangat popular dalam kategori kelas pertengahan. Jika anda merasakan peranti ini adalah sedikit kemas kini sahaja, sebenarnya ia agak berlainan kerana pemilihan perkakasan kali ini berubah dengan agak drastik. Mulakan pandang pertama ini, kami rasakan Xiaomi cuba untuk membuat kajian tentang penggunaan peranti yang dijana dengan chip berkuasa seperti Helio G90T. Walau bagaimanapun, RAM 6GB dan storan 64GB boleh dikatakan okey bagi kami, namun agak gembira melihat yang mana mereka telah beralih kepada storan dalaman sejenis UFS 2.1. Kami juga berharap sistem operasi yang digunakan di sini adalah MIUI 11. Walaupun ia agak baru sahaja dilancarkan, tidak salah untuk Xiaomi menyertakannya dengan lebih awal. Jadi, Xiaomi Redmi Note 8 Pro menyertakan MIUI 10 berasaskan Android 9 Pie. Xiaomi Redmi Note 8 Pro juga antara yang pertama menyertakan kamera utama setinggi 64MP sejenis GW1 ISOCELL. Maksudnya di sini, mengikut fahaman perkakasan yang digunakan, gambar anda akan dapat lebih tajam daripada biasa. Namun, perubahan ini tidak bermakna akan dapat gambaran yang lebih cantik. Bersama-sama, barisan kamera Xiaomi Redmi Note 8 Pro adalah 8MP ultra lebar sebanyak 120 darjah, 2MP berkemampuan menangkap subjek yang kecil secara dekat ataupun dipanggil lensa makro, dan 2MP ini adalah bertujuan untuk mengukur kedalaman gambar. Antara kemampuan yang dapat dilakukan oleh kamera Redmi Note 8 Pro ini adalah rakaman 4K pada kadar 30fps, Full HD mencapai 120fps dan slow-mo sehingga 960fps. Melihat rekaannya pula, Xiaomi Redmi Note 8 Pro didatangkan dengan kemasan kaca Corning Gorilla Glass 5 depan dan juga belakang. Modul kamera utama yang berada di tengah berbanding sebelumnya, bagi kami bonjol kamera yang digunakan agak tinggi dan bucu yang agak tajam apabila mahu menyakuci peranti melalui imbasan cat jari di bahagian belakang. Sekeliling peranti terdapatnya butang kuasa dan arah suara di sebelah kanan. Di bahagian bawah pula terletaknya 3.5mm biji audio, USB Type-C untuk pengecasan dan pembesar suara sejenis mono. Bergerak ke hadapan, menempatkan paparan skrin yang bertakuk kecil. Bingkai di dagunya pula masih sama seperti mana-mana peranti kelas pertengahan. Jenis paparan skrin adalah IPS LCD pada resolusi Full HD+. Mengikut penggunaan kami yang singkat ini, skrin yang ditawarkan cukup terang di bawah cahaya matahari dan penghasilan warna yang cukup baik. Xiaomi Redmi Note 8 Pro kelihatan cuba untuk memanjangkan lagi masa penggunaan bukan hanya satu hari, malah lebih dari itu dengan kemasukan bateri berkapasiti 4500mAh. Bagi anda yang sedang mencari peranti kelas pertengahan, mementingkan jangka hayat penggunaan, 4500mAh seperti ini adalah permulaan yang bagus. Tambahan lagi bersama pengecasan pantas sehingga 18W turut disertakan. Walaupun peranti hanya menawarkan skrin sejenis IPS LCD, Xiaomi turut menyertakan mod tema gelap pada tetapan peranti. Dengan ini, mata anda tidaklah terlalu sakit apabila ingin melihat skrin di waktu malam. Terdapat juga ikon-ikon Google yang tidak diubah pada versi MIUI 10 seperti panggilan, permesejan, malah digital well-being turut menggunakan nama daripada Google itu sendiri. Jadi itu sahaja dahulu pandang pertama kami terhadap penawaran daripada Xiaomi, iaitu Redmi Note 8 Pro. Kami percaya peranti ini juga akan menjadi perbualan hangat kepada para peminat gadget kelasnya, dan mungkin persoalan yang akan menjadi ikutan adalah bagaimanakah prestasi chip Helio G90T ini. Nantikan ulasan kami di AMANS. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.